Pendidik TV KPM. Kementerian Pendidikan KPM hari ini mengumumkan tarikh pembukaan sesi persekolahan secara bersemuka. Menjelas secara terperinci, beliau berkata, bagi prasekolah dan sekolah rendah membabitkan pelajar tahun 1 dan 2, tarikh sekolah dibuka ditetapkan bermula 1 Mac ini. Manakala bagi pelajar tahun 3, 4, 5 dan 6, sekolah akan mula dibuka pada 8 Mac. Beliau turut mengumumkan bagi sekolah menengah sesi persekolahan diputuskan pada 4 April ini bagi kumpulan A membabitkan negeri Johor, Kedah, Kelantan dan Terengganu. Manakala kumpulan B untuk lain-lain negeri bermula pada 5 April. Selain itu, bagi kolej vokasional untuk pelajar CJ vokasional tahun 1 dan diploma vokasional tahun 1 semester 2 akan dibuka 1 Mac ini. Semua sekolah swasta yang berdaftar di bawah KPM turut dibuka pada tarikh sama seperti sekolah kerajaan. Serta sekolah antarabangsa atau IPS kategori pusat diputuskan dibuka mulai 8 Mac. SOP mestilah dipatuhi oleh semua pihak bagi memastikan anak-anak kita dapat hadir ke sekolah, dapat meneruskan pembelajaran dalam keadaan yang selamat. Assalamualaikum, selamat pagi. Kembali ke rancangan Teras di Didik TV KPM bersama saya Nisa K. Ha, seperti yang kita lihat tadi adik-adik, sekolah akan mula dibuka secara berperingkat. Jadi Nisa nak ingatkan kepada adik-adik, kepada murid-murid semua supaya kekal menjaga SOP di sekolah. Pastikan jarak sosial dijaga sekurang-kurangnya 1 meter adik-adik, dan juga jangan lupa pakai pelitup muka, sentiasa cuci tangan dan juga bawa hand sanitizer ke mana-mana dan guna bila perlu adik-adik. Ha, seperti biasa di rancangan Teras pagi ini kita ada topik-topik menarik setiap pagi jam 8 pagi. Ada yang dah bersedia di depan kaca TV. Ha, bersemangat adik-adik, diharapkan semua dah sarapan, dah tak ngantuk-ngantuk, dah tak menguap, dah bersedia nak mempelajari topik kita pada hari ini di mana kita akan belajar mengenai geografi dan pendidikan seni visual. Wah, menarik. Dan di hadapan Nisa pun ada barang-barang yang Nisa tahu cikgu-cikgu akan berkongsi dengan kita. Apa semua ni sebenarnya? Sebab Nisa pun macam cantiknya apa agaknya. So kalau nak tahu, kita akan belajar dengan cikgu-cikgu yang berpengalaman ini. Jom kita berkenalan dulu siapa cikgu-cikgu. Ha, sebab apa Nisa sebut cikgu-cikgu? Sebab kita ada dua orang cikgu yang akan bersama-sama dengan kita. Jom kita kenal siapakah mereka. Inilah dia cikgu-cikgu yang akan bersama-sama dengan kita untuk topik hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi cikgu. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Ah, lambai-lambai dekat cikgu walaupun di kaca TV kan. Okay, kita bersama-sama dengan cikgu Fiza daripada sekolah SMK Bukit Kepayan, Seremban, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Dan di sana berbaju merah, membara semangat seperti adik-adik kita nak belajar pada hari ini. Cikgu Wan Syah, apa khabar cikgu? Sihat, alhamdulillah. Nisa, apa khabar? Alhamdulillah, sihat bersemangat. Saya tak sabar cikgu dan diharap adik-adik pun tak sabar. Cikgu daripada sekolah? Saya daripada sekolah SMK Taman Medan Petaling Jaya. Ya, ha, jadi cikgu hari ini ada siap bawa barang-barang. Saya pun macam teruja nak tahu. Hari ini topik kita adalah tentang pengangkutan di Malaysia. Dan juga seni ragam hias pada pengangkutan. Pada pengangkutan. Ha. Saya pun sebenarnya bila saya tengok topik pagi ni cikgu, tertanya-tanya apa kaitannya pengangkutan di Malaysia dan juga seni ragam hias. Ada masuk ke dekat situ. Jadi itu yang kita nak belajar. Tapi cikgu-cikgu, kita tak bersendirian, tak bertiga sahaja. Orang kata berdua lebih baik, tapi kita mungkin bersembilan lebih baik. Ya, kita ada adik-adik, murid-murid cikgu-cikgu. Hai, assalamualaikum, selamat pagi semua. Lambai-lambai. Lambai-lambai. Hai. Ha, semua dah sarapan? Dah. Dah.
Semangat sikit. Walaupun pagi lagi, hari Minggu, tak mengapa. Kita nak kutip ilmu kita, semangat sikit adik-adik. Okey, cikgu, siapa anak-anak murid cikgu yang ada dengan kita pada hari ini? Saya kenalkan anak murid saya. Ya, dengan, boleh cikgu. Aiman dengan Fatin Aisyah daripada SMK Bukit Kepayang. SMK Bukit Kepayang, ya. Negeri Sembilan. Hai, mana Aiman dan juga Aisyah? Aiman, Aisyah. Dua orang daripada Cemban. Ya. Okey, cikgu Aisyah, siapa murid-murid cikgu ada dekat sini? Ramai anak murid dia. Anak murid saya ada 4 orang di sini. Ya. Afrina, Adam Zakwan, Afiq Haikal dan juga Zuriati daripada SMK Taman Medan Petaling SMK Jaya. Taman Medan. Zuriati yang berada di Taman Bunga nampaknya. Semoga berbunga-bunga juga. Berwarna-warni perasaannya. Macam saya hari ini berwarna-warni. Okay, baiklah cikgu. Kita hari ini akan belajar mengenai geografi yang berkaitan dengan pengangkutan di Malaysia serta seni ragam hias. Topik ini topik tingkatan? Dua. Tingkatan dua. Jadi adik-adik di rumah boleh bersedia buku teks ke, buku nota ke untuk sama-sama dengan kita pada hari ini. Salin nota cikgu kan. Apa yang kita nak belajar hari ini? Banyak perkara dan saya pun tak sabar cikgu. Apa nak tahu? Apa sebenarnya barang-barang yang dibawa? Kenapa ada permainan dekat situ? Kenapa agaknya kita ada kapal terbang mainan dan sebagainya? Okey, baiklah cikgu. Sebenarnya apa yang kita nak belajar hari ini, boleh cikgu terangkan mungkin secara kasar apa topik kita pada hari ini daripada sudut geografi dulu. Okey. Hari ini saya bawa kenderaan yang paling besar. Paling besar sebab tapi susah nak bawa masuk kapal terbang dalam studio. Ya, jadi saya bawa masuklah. Ini mungkin landasan dialah cikgu. Baik, jadi hari ini kita akan belajar tentang jaringan jalan raya, kemudian kepentingan pengangkutan awam dan juga kemajuan teknologi dalam pengangkutan. Itu 3 poin adik-adik, take note ya. Tulis apa yang kita belajar ni. Okey, daripada sudut pendidikan seni visual, apa kaitannya cikgu dengan kenderaan dan pengangkutan di Malaysia ni? Okey. Sebenarnya dalam pengangkutan tradisional kita ada terdapat seni ragam hias yang masih ramai tak tahu. Jadi saya akan kongsi cerita selepas ini. Ya, selepas ini itulah yang saya tak sabar tu. Saya orang kata apa? Maklumlah bila dah bersemangat kan. Adik-adik pun dah bersedia kan? Semua dah bersedia, ada buku nota, pensel semua ada ya. Okey, adik-adik dah bersedia. Cikgu-cikgu dah bersedia. Saya pun tak sabar dan diharap penonton di rumah pun sama tak sabar. Tetapi cikgu, selepas inilah kita akan sambung belajar sebab kita nak berehat take 5 lah kejap. Mungkin ada yang nak minum teh panas dulu ke, nak jamah roti ke, boleh. Kita kembali selepas ini. Tetapi ada soalan trivia, jangan lupa jawab adik-adik. Jangan ke mana-mana. KPM Didik TV KPM. Itu dia jawapan trivia kita. Diharapkan adik-adik ada yang jawab dengan betul dan Nisa sendiri tengok seni ragam hias ada beberapa dia punya sumber. Jadi itu akan dijelaskan oleh guru kita pada hari ini. Baiklah adik-adik, sebelum kita nak meneruskan pelajaran kita mengenai topik pengangkutan di jalan raya dan seni ragam hias, kita lihat dulu apa kata adik-adik mengenai subjek kita pada hari ini. Didik TV KPM. Awal adalah peti mantai yang disediakan oleh kerajaan kepada kita untuk memudahkan hidup syarikat. Ia juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan menjadi sumber pendapatan kepada orang ramai. Sektor ini juga dapat membuatkan ekonomi negara naik dengan mendadak. Pada pendapat saya, pengangkutan di Malaysia dapat memudahkan orang awam untuk pergi ke destinasi yang dituju. Angkutan awam telah disediakan oleh kerajaan bagi memudahkan urusan seharian. Seterusnya, pengangkutan awam dapat mengelakkan kesesakan lalu lintas. Selain itu, pencemaran akan berkurangan dengan adanya pengangkutan awam. Kemudian, ia juga dapat mewujudkan peluang pekerjaan dan dapat membantu menjana pendapatan. Pengangkutan awam dapat mengelakkan pencemaran udara kerana kenderaan di atas jalan raya berkurang dengan adanya pengguna pengangkutan awam. Didik TV KPM.
Itu dia kata adik-adik kita mengenai subjek kita pada hari ini, terutamanya mengenai pengangkutan. Cikgu Wan Syah, dah ada pengangkutan dekat Malaysia ni, mesti ada jalan raya kan? Ya. Ada berapa jenis jalan raya sebenarnya kat Malaysia ni? Okey. Jadi baik, kita teruskan kepada slide kita yang pertama. Okey, so jalan raya di Malaysia ini sebenarnya ada 4 jenis. Okey, so jalan yang pertama ialah jalan persekutuan. Nah, jalan persekutuan bermaksud jalan yang menghubungkan bandar-bandar besar atau biasa kita sebut sebagai lebuh raya ataupun highway. Okey, yang kedua ialah jalan bandaran. Jalan bandaran bermaksud jalan yang berada di dalam sesuatu bandar itu sendiri, seperti contohnya Jalan Jelawat 17/3, Jalan Gasing 15/6B dan sebagainya. So itu dalam kawasan lokaliti setempat. Dan yang ketiga, kita ada jalan berturap. Jalan berturap bermaksud jalan tu ada tar. So nampak yang pekerja-pekerja duk gelik dengan steamroll tu, itulah jalan berturap. Jadi jalan tidak berturap ni apa agaknya? Tentulah jalan yang tidak ada tar. Okey? So itu ialah jenis-jenis jalan raya. Membuatkan saya terfikir, Cikgu Fiza. Jadi apa agaknya pengangkutan tradisional zaman dulu ya? Ada, Cikgu Wan. Nanti saya sharekan apakah dia. Ini dia. Lancar. Okey, dulu lancar adalah pengangkutan tradisional di negara kita, di mana seni ragam hias yang terdapat pada lancar ialah motif geografi, di mana dia diletakkan di tempat lapik kaki penumpang. Okey. Dan juga selepas lancar, datang pula beca. Beca pula dia punya ragam hias, selalunya dihiasi dengan motif flora dan juga motif fauna. Itulah antara pengangkutan tradisional pada ketika dahulu, Cikgu Wan. Okay, next. Tadi telah pun dijelaskan tentang maksud seni ragam hias. Jadi cikgu nak tanyalah pada murid-murid cikgu. Murid-murid cikgu nak tanya ni, takut tak? Okey, Aiman. Cikgu ada bagi homework minggu lepas. Boleh tak tolong tunjukkan kepada kita semua mana dia motif seni ragam hias geometri? Tunjuk tengok homework anda, Aiman. Mana homework, buat ke tidak? Good boy, good job, Aiman. Okey, ini adalah motif ragam hias geometri, yes. Okey, bagus Aiman. Aisyah? Aisyah, mana Aisyah pula? Aisyah, ada tak homework yang dah siap? Boleh tunjukkan kepada kita semua tak? Okey. Ini adalah motif awan larat. Awan larat, cikgu. Ya, motif awan larat. Okey, good job Aisyah. Very good. Terima kasih. Baguslah semua dah bersedia dengan homework masing-masing, cikgu. Terus cikgu. Okey. So, inilah maksud dia tadi seperti yang telah dipaparkan pada skrin. Itu maksud ragam hias sebenarnya juga dikenali sebagai ornamen. Okey, dan terdapat pada ukiran kayu. Nanti saya nak tunjuk. Boleh cikgu, boleh cikgu. Okey. Inilah antara motif ragam hias yang terdapat pada seni kraf. Ini adalah hasil seni kraf. Ini adalah ukiran kayu. Okey. Dan di dalam ini ada terdapat motif flora dan fauna. Okey, untuk detailkan lagi, cikgu tunjuk lagi. Tunjuk lagi cikgu. Ini motif flora. Okey. Ini motif fauna. Dan
Ini juga adalah terdiri daripada motif flora. Flora. Cikgu boleh saya tengok tak cikgu ukiran tu? Ukiran kayu tu. Oh, boleh, boleh. Ini hasil kerja murid tingkatan 5. Murid tingkatan 5. Hasil kerja ya. Sangat baik. Jadi saya bawa contoh untuk nak menyatakanlah tentang motif flora ni. Jadi boleh kaitkan. Dan boleh, motif ni juga digunakan untuk pengangkutan. Pengangkutan. Sebenarnya. Dalam pengangkutan kita cikgu ya kan. Kita dah ada jalan raya, kita ada pengangkutan, pengangkutan yang tradisional lah terutama. Oh, ini bendanya. Berbakat yang mereka. Silakan cikgu. Okey, baik. Baiklah, saya akan terangkan tentang perbezaan lancar dengan beca. Mungkin kita tak tahu, jadi kita boleh tahu. Okey. Kenderaan penumpang dua roda yang ditarik oleh manusia adalah lancar. Okey. Dulu dia diperkenalkan di tanah air, di tanah Melayu pada abad yang ke-19 hingga ke-20 di Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Kemudian apabila lancar ni macam dah orang dah agaknya dah tak larat dah nak tarik kan. So terciptalah pula beca. Beca ni dia sebenarnya berasal daripada bahasa Cina Hokkien iaitu bicia. Okey. Dan sebenarnya itu adalah bermaksud pedati kuda ataupun kereta kuda. Dan beca ni dia beroda tiga, di mana ada basikal di sebelah ataupun di hadapan ataupun di belakang. Tentu maksudnya. Saya pernah tengok lancar ni dulu cikgu. Kat mana tu? Wong Fei Hung. Mesti antara kita pun pernah tengok juga kan. Cikgu, lancar ni yang dalam cerita P. Ramlee yang lama-lama dia tarik tu cikgu ya. Yang orang bawa. Kadang lepas tu bila dah basikal diperkenalkan, so basikal pula ada. Basikal pula mana jadilah beca. Kalau dulu-dulu kan cikgu Wansyah, lancar beca ni atas jalan yang tidak berturap lah kan? Betul. Wah, nampak saya fokus pelajaran. Ada gak menjalin kan? Menjalinkan. Okey. Soalan. Okey, soalan di sini. Wah. Nampak tak peta? Jadi cikgu nak tanya siapa di antara cikgu nak tanya. Tanya Bisa, student cikgu Wansyah pun boleh. Afiq Haikal. Okey, ingat ke tak dengar. Alright. Pernah tak pergi melancong ke negeri lain selain daripada negeri yang kamu tinggal sekarang? Pernah. Dekat mana tu? Perak je. Okey, pernah pergi Johor Bahru tak? Pernah je. Okey. Ada lalu tak dekat Melaka? Ada juga. Betul. Pernah singgah Melaka Betul. Tak? Pernah pergi kat Melaka tak? Pernah. Alright. Jadi cikgu nak tanya. Terjumpa tak dengan beca di Melaka? Pernah nampak Ada. Tak? Ada. Boleh bagi tahu cikgu motif hiasan dekat beca tu. Apa hiasan yang selalu ada dekat beca di Melaka sekarang? Bunga-bunga, gambar bunga-bunga, gambar kartun. Kartun lagi. Itulah moden kartun. Ada lampu tak? Ada sih. Ada kan? Waktu malam kan? Jadi nampak tak perbezaan antara tradisional dengan yang moden? Jadi dahulu dia lebih kepada estetika. Sekarang ni dia lebih kepada untuk menarik minat pelancong. Jadi untuk kita nak guna, nak pergi ke merata-rata kan, kita mesti guna jalan raya. Yeah. So kita akan guna lebuh raya. Betul tak cikgu Wansyah? Betul. Yang membawa kepada soalan cikgu. Cikgu nak tanya dengan Afrina. Afrina, kerja yang cikgu bagi itu dah siap belum? Ada kerja juga. Dah. Cikgu sekolah, kalau tak ada kerja rumah, bukanlah jawabnya. Jadi tunjukkan mana jaringan jalan raya yang dah siap tu. Wah, satu Malaysia dia bagi cikgu. Ya. Si apa tu si maaf tak nampak sangat. Zuriati. Zuriati. Dah siap kerja awak? Dah. Mana? Saya harap Zuriati tidak sesat di taman bunga ya. Hilang terus di taman bunga. Okey, Adam dah siap? Dah, cikgu. Mana? Nak tengok. Tunjukkan kerja anda, Adam. Ini Adam ke? Mana Adam? Tunjuk Adam.
Ada. Angkat tinggi sikit. Angkat tinggi sikit, ya. Jauhkan sikit. Belakang sikit. Belakang sikit tak nampak. Dia hilang fokus pula kat situ. Tapi kita nampak peta dia. Nampak peta dia. Tak apa. Terima kasih kerana telah menyiapkan kerja rumah telah diberikan. Bagus awak semua. Ya. Yeah. Okey, so cikgu tunjukkan di sini. Ini adalah antara lebuh raya yang ada di Semenanjung Malaysia. So dia menghubungkan utara dengan selatan, Bukit Kayu Hitam sampailah ke Johor Bahru. Kemudian kita ada yang selalu kita lalu dekat sini ni, Lebuh Raya Persekutuan, Pelabuhan Kelang, Kuala Lumpur. Nisa selalu lalu sini, yeah, kan? Ya, itulah jalan hari-hari, cikgu. Ya, samalah saya pun. So daripada Kuala Lumpur, kita pergi ke Kuala Terengganu, ada dua LPT. LPT 1, LPT 2. Okay, kemudian kita ada Grid ke Jeli, Timur Barat. Kita ada Kuala Krai ke Kuala Lipis. Dan juga kita ada daripada Gambang ke Segamat. Ini tadi ditunjukkan Melaka. Tadi cikgu dah sebut pasal Melaka tadi. Okey. Baik. Seterusnya kita tengok pula Sabah dan Sarawak. Jangan lupa Sabah dan Sarawak. So, di Sabah dan Sarawak ada satu lebuh raya yang terpanjang di Malaysia. Panjang kan? Panjang betul. So, dia bermula daripada Sematan di Sarawak, menganjur sampailah ke Tawau di Sabah. Okey. Tahu tak berapa panjang ini, Nisa? Alamak, saya tak sempat nak ukur, cikgu. Okey, baik. Panjang lebuh raya Pan Borneo ini adalah sepanjang 2,083 kilometer. 2,000, cikgu. Saya tak salah dengar, ya? Betul, 2,000 kilometer. Cikgu Wan, ya, saya. Bila masa kala pula cikgu Wan pergi mengukur jalan raya dekat sini ni? Tidaklah saya nak mengukur. Dia tak ukur, kan? Nak menunduk pun sakit pinggang. Jadi, sebenarnya saya banyak membaca. Sebab membaca jambatan ilmu. Semua-semua mesti banyak membaca, tahu. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya, landasan kereta api. So, landasan kereta api juga sama. Ada yang di pantai timur, ada yang di pantai barat. Sama juga. So, dia menganjur daripada utara ke selatan. Dan juga pergi ke pantai timur semenanjung Malaysia. Okey, baik. So, dia titik pertemuannya berada di Gemas. Jadi kalau siapa daripada Johor Bahru nak pergi ke Tumpat, maka mereka perlu ke Gemas. Lepas tu dia akan pergi ke pantai timur. Begitu juga dengan kalau ke pantai barat. Okey? Alright. Adik-adik yang pernah naik kereta api jauh-jauh tak? Pergi jauh-jauh ada? Ke belum lagi? Tak pernah lagi. Tak apa. InsyaAllah dah boleh travel dah lepas pandemik, kan? Boleh naik kereta api jauh apa daripada pantai barat nak ke pantai timur pun boleh, kan? Boleh. Okey, seterusnya kita lihat pula jaringan landasan kereta api di Sabah. Nah, di Sabah ni pendek sahaja. Dia daripada Tanjung Aru ke Tenom. Okey. Baik, sini cikgu paparkan sebab dalam Tanjung Aru ke Tenom tu ada banyak lagi bandar-bandar yang dilalui oleh landasan kereta api ini. Okey. Mesti semua orang pernah tengok kereta api di Semenanjung. Macam komuter, kereta api antara bandar, ETS dan sebagainya. Baik, pernah tak tengok kereta api di Sabah? Tak pernah. Siapa pernah tengok? Tak pernah tengok? Tak ada rezeki lagi nak ke sana, cikgu. Tak pernah pergi sana. Sial saya. Kesian. Okey, macam inilah rupanya. Okay. Pendek je. So mungkin sebab kurang orang yang nak menaiki kereta api. Jadi tak macam di sini. Sini kalau KTM tu sampai 4-5 gerabak, kan? Yeah. So di sana dua sahaja. Dan inilah rupanya kereta api di Sabah. Sekejap, Cikgu Wan. Saya. Dekat Sabah ada landasan kereta api. Macam mana pula dekat Sarawak? Tak ada ke? Di Sarawak sebenarnya ini kita masuk sejarah lah, ya. Okey, sebenarnya semasa Raja Charles Brooke 1915 memang ada. Dia binakan untuk mengangkut getah dan lada hitam. Ada tiga gerabak pada masa itu. Bulan, bintang, jin.
bukan jin tanah. Saya nak tanya dah tadi, mambang apa, mambang air, jin apa? Bukan, tak ada mambang-mambang, tak ada. Dia jin, J-E-A-N. Saya tak tahulah pula jin tu siapa, kok nenek Rajah Beruk ke, girlfriend dia ke, saya tak pasti. Tapi namanya memang jin. Okey. Kemudian dihentikan sebab kekurangan dana. Masa zaman Jepun, dia ambil alih untuk mengangkut tawanan perang. Tapi juga diberhentikan sebab dah tiada dana untuk menguruskan landasan kereta api itu. Sekarang adalah sekerat dekat Batu Tiga Kucing yang mana nama itu pun dah tukar kepada, Allah saya lupa apa namanya, tapi ada Adrus kat belakang. Dia dah ada nama baru ya, ada Cikgu. Ada nama baru. Itu homework itu kena cari. Cari Adam. Adam, cari tahu. Apa nama baru stesen kereta api? Apa nama baru tu? Dulu dia berada dekat Batu Tiga Kucing. Sekarang nama jalan tu dah tukar dah. Jalan Tun sesuatu. Cikgu lupa dah apa nama. Yang lain pun boleh je nak cari untuk pengetahuan tambahan masing-masing. Okey. Baik. Seterusnya kita pergi pula kepada pengangkutan udara. Cikgu nak tanya, 6 orang tu. Okey. Pernah keluar negara? Sebelum PKP lah. Pernah. Tak kalau pernah. Naik kapal terbang domestik ke tak negeri lain domestik pernah? Domestik pun tak pernah. 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 Ha, Adam pernah. Adam pergi mana, Adam? Vietnam dengan Vietnam. Indonesia. Kelas Adam. Cikgu pun tak pergi lagi Vietnam. Okey, baik. Bila Adam nak pergi Vietnam, Adam akan melawati satu lapangan terbang kan untuk keluar pergi ke Vietnam tu? Betul, Cikgu. Apa nama lapangan terbangnya? KLIA. Bagus. Baik. So kita akan tunjukkan, saya akan tunjukkan lapangan-lapangan terbang yang ada di Malaysia, iaitu seperti ini semua lapangan terbang antarabangsa ya. Lapangan terbang antarabangsa Langkawi, lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang, KLIA, KLIA 2, sebab di tempat yang sama. Senai di Johor, Kuching dan juga di Kota Kinabalu. Okay. Ini lapangan terbang utama cikgu, yang kecil-kecil tu banyak lagi ya. Ada macam di Sarawak ada banyak padang terbang. Padang terbang. Padang terbang sebab dia saiz kecil. Okey. Saya nak tanya, takkan pengangkutan udara je cikgu Wan? Tadi pengangkutan darat, pengangkutan udara. Agak-agak Nisa tahu tak pengangkutan apa selain daripada udara dan berenang cikgu. Itu tak kira pengangkutan. Kita pengangkutan air cikgu. Pandai. Good job. Okey. Cikgu akan cerita tentang perahu pula. Sebab ini adalah pengangkutan tradisional dekat di negara kita. Okey. Pengangkutan air di negara kita waktu dahulu ialah perahu. So dalam perahu sebenarnya pun ada seni ragam hias yang telah diletakkan untuk dihiasi pada perahu. Mengapa? Kerana untuk menghargai nilai estetika. Macam yang cikgu dah tunjuk tadilah, ada ukiran, motif, ada ukiran dan juga motif yang digunakan adalah seperti motif flora, fauna, figura cikgu tak tunjuk lagi kot. Tercari. Ada cikgu. Ada tak? Ni antara motif-motif yang sering menghiasi perahu dahulu ya. Cikgu tunjuk, so cikgu pergi balik dekat tadi, undur balik. Di dalam perahu ni dia ada nama-namanya tersendiri. Contohnya nombor satu dekat situ bangau. Bangau. Jap, saya nak tanya murid saya lah kejap. Aiman, mana Aiman? Aiman di bawah ini. Aiman, tahu tak apa maksud bangau? Bangau. Burung ke apa? Ke apa ke benda tu? Jangan nyanyi lagu bangau oh bangau pula ya. Jangan. Tahu tak Aiman? Aiman mungkin nervous, dia takut cikgu ni nak tahu maksud lain ke kan. Cuba cikgu Fizah tanya anak-anak saya. Mana anak-anak murid cikgu Wan Syah? Siapa volunteer boleh jawab? Siapa tahu bangau tu apa? Fatih Aisyah? Tak. Zuriati? Zuriati. Saya. Boleh. Bangau tu untuk letak
saya bangun untuk letak pegayuh. Tiang layar. Okey. Itu kegunaan bangau. Dan di situ juga ada ukiran kayu dan dimasukkan motif hiasan tadi yang telah cikgu sebutkan. Dan juga hiasan tersebut ada pada okok. Okok ya, bukan akok. Akok tu kuih. Kuih. Cikgu panggil lagi cikgu lapar sekarang. Saya tak makan lagi. Jangan tersilap. Okok dengan akok berbeza. Jadi untuk hiasan perahu ada okok. Jadi dia duduk di bersebelahan dengan bangau. Kalau bangau dia di belah kiri, okok dia di belah kanan hadapan perahu. Okey? So clear eh? Dan ini adalah fungsi bangau. Bangau ni sebenarnya adalah semangat, simbol semangat untuk mencari rezeki di laut. Kenapa? Sebab burung bangau ni dia ni bila orang tahu kalau dia nak pergi mana-mana tu, maknanya ada lah ikan kat situ. So itu adalah rezeki dia lah tu. Jadi nelayan pada ketika itu meletakkan nama bangau lah untuk memberi semangat lah. Okay. Jadi dan, cikgu, saya nak tanya soalan. Jadi kalau kita nak memancing, sebab ada, saya tahu ada kawan-kawan suka memancing, cari bangau lah dulu ya? Mungkinlah kot, boleh juga kan. Cari bangau, tengok bangau pergi mana, kita pergi ikut je lah kot. Ikut je bangau. Okey, ini fungsi lain bangau. Yang cikgu tanya tadi, function dia ataupun fungsi dia adalah untuk mengikat layar sauh dan meletakkan tiang layar. Okey, dan selalunya macam cikgu dah cerita tadi, diletakkan di kiri kepala, di hadapan. Okok juga begitu. Tetapi di sebelah kanan. Itu adalah fungsinya. Dan macam yang telah cikgu sharekan tadi, fungsi bersama tentang motif-motif yang telah pun ditunjukkan di situ. Ya. Dan satu lagi, perahu juga dikenali sebagai kolek ataupun sekoci. Bukan sekoci yang kita jahit ada dalam, ada juga tau. Sekoci yang bulat tu bukan. Perahu pun dikenali sebagai kolek dan juga sekoci. Dan di seluruh badan ni memang ada seni ragam hias. Supaya kita dapat bila, sebab perahu ni dia, orang dulu guna dia perjalanan jauh, tak ada yang canggih-canggih, ada mesin, bot ke apa ke, tak ada. So dia hias benda tu untuk nampak kita jauh, nampak menonjol. Menonjol bila kita tengok tu rasa tenang ke, rasa cantik. Jadi tak adalah jauh, perjalanan jauh pun kita rasa tak apalah ada benda-benda di sekeliling ni. Yeah. Jadi dah boleh cover dah semua keresahan tu kan. Okey, so sebelum tu cikgu, saya pernah tengok kan dekat Terengganu. Banyak perahu-perahu nelayan. Ya, ada lagi. Masih ada. Masih lagi ada. Ya. Terengganu, Kelantan dengan Sarawak. Okey, cikgu, tadi kita dah lihat fungsi bangau, okok, warna, figura, motif dan sebagainya. Kita nak berehat dulu. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kembali ke teras di Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan cikgu-cikgu kita, Cikgu Wansha, Cikgu Fiza, trivia tadi. Cikgu Wansha dah sebut panjang lebuh raya Pan Borneo 2,083 kilometer. Wah, cikgu, tadi dah sebut ada pengangkutan air, ada bot yang cantik, perahu yang cantik berwarna-warni dan sebagainya. Mesti ada jeti dia atau pelabuhan dia, cikgu? Ya, betul. Kalau macam sampan atau perahu atau bot-bot kecil tu, dia akan berlabuh di pelabuhan yang lebih kecil lah. Tapi disebabkan pemodenan, so daripada perahu dulu dia dah berkembang jadi bot, lepas tu dia besar jadi kapal, ada kapal tangki, takkan nak pakai pelabuhan perikanan kan? Maka adalah pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia. So antara pelabuhan-pelabuhan utama di Malaysia ialah pelabuhan Pulau Pinang, pelabuhan Kelang. Ini famous
famous ni. Yeah. Siapa yang duduk sekitar-sekitar Selangor mesti pernah pergi ke Pelabuhan Kelang. Ada Pelabuhan Tanjung Pelepas, Pelabuhan Kuantan, Pelabuhan Kuching, Pelabuhan Bintulu yang lebih kepada menguruskan bahan galian ataupun petroleum. Dan juga Pelabuhan Teluk Sepanggar. Okey, ini gambar-gambar dia kalau siapa yang tak pernah tengok pelabuhan. So, kita ada Pelabuhan Kelang. Memang sibuk Pelabuhan Kelang penuh ni. Penuh kontena, cikgu, ya? Kontena. Kalau ini untuk pengetahuan, Selat Melaka sebenarnya adalah selat yang tersibuk di dunia. Wow. Dan pelabuhan yang ada di situ, Pulau Penang dengan Pelabuhan Melaka. Pelabuhan Kelang. Sorry, tersasul. Jadi, banyaklah aktiviti di situ. Juga kita ada Pelabuhan Bintulu dan juga Pelabuhan Kontena Teluk Sepanggar. Yang ini, Nisa, memang dia khusus kontena sahaja. Kontena saja, tak ada kapal-kapal singgah-singgah, tak ada, cikgu? Tak ada yang untuk runcit-runcit, shopee-shopee dekat singgah sini. Tak ada. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada pengangkutan awam. Baik, tadi kita dah belajar pengangkutan jalan darat, udara dan air. Sekarang kita pergi kepada awam. So, bila yang awam ini, kita lihat yang pertama, di darat yang menggunakan jalan raya ialah bas, teksi dan e-panggilan. Siapa pernah naik e-panggilan ni? Apa nama syarikatnya? Siapa Grab, tahu? Grab saya. Oh, Grab. Saya pernah naik Grab. Lalu tak ada adik naik e-panggilan. Tapi muda-muda naik dengan ni ya, penjaga dengan kelas seorang. So macam cikgu Fiza dia naik Grab. Maika pun ada. Macam-macam cikgu ya. Macam-macam. Okey, itu di darat. Jalan ketapi, ini banyak di Lembah Kelang. So kita ada monorail, kita ada KTM komuter, KTM antarabandar. Antarabandar ni contohnya menghubungkan Ipoh dengan Kuala Lumpur, Kuala Lumpur dengan Seremban. Okey. Kemudian transit aliran massa atau MRT yang baru dibina tu. Kemudian ada transit aliran ringan. Ini jangan terkejut ya kalau naik LRT ni. Kenapa? Kenapa? Saya first time naik pun saya terkejut. Mana pemandu dia? Oh, automatik cikgu ya. Automatik. Hilang, tak ada pemandu, dah panik masa tu. kan baru-baru sampai. Jadi bila dah masuk tu dah tengok, okey rupanya tak ada pemandu untuk LRT. Okey, kemudian kita ada KLIA Express, KLIA Transit dan juga perkhidmatan train elektrik atau ETS. Okey, itu jalan raya dan jalan kereta api. Untuk air pula, dah terkeluar kat situ. So ada ferry dan boat express. Ferry dan boat express ni lebih kepada pelancongan. Okay, so dia daripada tanah besar nak ke pulau-pulau percutian ini. Contohnya macam ferry ni ke mana ni, Sa? Kejap. Alamak, saya minta bantuanlah adik-adik. Kalau ferry kita nak ke mana biasanya? Naik ferry. Pulau Pangkor. Ayah tak dengar? Pulau Pangkor. Lagi-lagi, pulau apa lagi yang pakai feri sebelum ni? Pulau Redang. Semua Pulau Redang. Pulau Redang. Pulau Pinang, cikgu. Pulau Pinang. Ini mesti masa cikgu Wansyah Hajar ini tidur ya. Cikgu Wansyah jap. Ini adalah antara apa ni, rentetan perubahan ekonomi negara, maksudnya pemodenan kan, daripada perahu jadi bot, ada kapal besar tadi, dan seterusnya macam ni. Okey, saya faham. Jadi kalau macam feri ni dia lebih yang besarlah kepada Pulau Pinang. Kemudian kita ada boat express. Boat express ni lah yang pergi ke pulau yang lebih kecil sebab dia tak ada pelabuhan besar-besar. Jadi dia macam pergi Pulau Redang, Pulau Perhentian, Pulau Kapas, pulau apa lagi Afiq? Pulau apa lagi? Pulau Pangkor. Pulau Pangkor. Saya macam tu, saya suka tangkap budak macam tu. Fokus ke tidak? Fokus ke tidak? Fokus kan Afiq? Fokus cikgu. Bagus. Baguslah Afiq ni. Okey. So pengangkutan awam yang ketiga ialah pengangkutan udara. Udara apa agaknya ya? Okey, bukan burung gagak atau burung helang. Bangau pun bukan. Bukan. Mungkin burung besi, cikgu. Baik, burung besi. So burungnya ialah kapal terbang. Jadi kita ada di sini MAS. Siapa boleh beritahu cikgu apa lagi syarikat penerbangan yang utama di Malaysia? AirAsia. AirAsia. Baguslah. Firefly.
Malindo. Malindo. Lagi? Ada lagi? Firefly. Firefly dah sebut tadi. Okey. So itu adalah beberapa syarikat penerbangan yang ada di Malaysia. Tapi kan Cikgu Fiza, macam mana kita nak menggalakkan orang awam untuk lebih menaiki pengangkutan awam ini? Saya tahu. Bagaimana? Iklan dengan menggunakan poster. Okey. Jadi kita boleh guna untuk KSSM sekarang kita ada belajar tentang poster digital, so kita boleh hasilkan poster digital. Jadi kita akan saksikan macam mana caranya untuk menghasilkan poster digital. Saksikan. Okey, saksikan. Didik TV KPM. Oh, excuse me. Okey. Sekarang ni ni boleh diambil daripada portal Delima ya murid-murid. Kemudian kita boleh gunakan email MOE kita sendiri. Di mana untuk menghasilkannya sangat mudah ya, tetapi untuk menghasilkan poster tolong jaga untuk belajar, siapa yang dah belajar pendidikan seni visual, so komposisi itu amat penting dalam penghasilan poster, dan dia punya tulisan warna pun penting, jadi kena jaga. Dan ini adalah cara yang cepat untuk menghasilkan poster. Murid-murid bolehlah melayari YouTube channel, carilah dekat situ ada bermacam-macam tunjuk ajar bagaimana untuk menggunakan Canva, iaitu untuk menghasilkan poster digital. Sangat senang dan mudah. Itu kalau guna yang template dah sedia ada. Ya. Ini contohnya di sini. Contoh hasil hasilnya. Daripada saya tak orang kata apa, berkemahiran buat poster, bolehlah ni cikgu ya. Ada juga okey, bagi murid-murid yang ada kekangan untuk menggunakan tablet ataupun tak ada laptop dan sebagainya, ada poster konvensional untuk kita. Poster konvensional. Ya. Kita boleh menghasilkan dengan tangan, guna kertas lukisan, guna warna. Pada so, poster ada biasa ada choice. Elemen apa, cikgu? Ikut pada tema yang kita kehendaki. Dan poster juga jaga komposisi. Ya. Komposisi. Bagaimana yang terdapat dalam yang cikgu dah ajar. Bahasa seni visual, apa dia? Elemen penegasan. Lagi, balance. Balance. So, mesti ada. Warna. Warna tu untuk penegasan. Penggunaan itu, jenis tulisan pun penting. Ya, penting. Untuk kita mudah membaca atau mudah fahami apa benda yang nak disampaikan. Ya. Okey, itulah dia Cikgu Wan, untuk kita nak promote kita punya pengangkutan awam ni. Caranya. Caranya. Saya pasti kalau orang tengok, mesti orang nak naik. sebab teruja nak menikmati pengangkutan awam yang ada di Malaysia ni. Semoga lepas pandemik ni kita sama-samalah. Boleh. Yang penting jaga SOP, nanti nak kembali ke sekolah, naik pengangkutan je buat cikgu kan? Ni motor, ni basikal, jaga SOP masing-masing, okey? Pakai pelitup muka. Okey. Seterusnya kita lihat kepada bila kita dah tengok pengangkutan awam ni, apa pentingnya pengangkutan awam ni? So ini adalah beberapa kepentingan bagi pengangkutan awam di Malaysia. Baik, yang pertama, dia dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Jadi bila orang menggunakan pengangkutan awam, kenderaan persendirian di jalan raya tentu akan berkurangan. Ya. Jadi bila berkurangan, tak adalah yang selalu kita hadapi pagi-pagi tu kan. Dua jam cikgu atas jalan raya. Ya, ketar lutut menahan pedal brake tu kan. Okey, jadi dia juga dapat mengurangkan bilangan kenderaan dan juga dapat menjimatkan masa perjalanan. Kadang-kadang kita selalu tengok orang tidur je dalam pengangkutan awam. Sudah-sudah dah sampai. Kan? Tapi kalau bawa kereta tak boleh. Nanti tercadai tepi jalan. Okey, yang keduanya kita kepentingannya ialah pengangkutan awam ni dapat memajukan industri pelancongan. Bagaimana? Okey, contohnya bila ada pelancong datang, dia nak pergi ke Pulau Redang. Tapi kalau tak ada jalan raya atau pengangkutan awam ni, dah lah dia tak ada kereta. Macam mana dia nak pergi?
Jadi sebab itulah pengangkutan awam ni dapat membawa mereka terus pergi ke tempat untuk mereka pergi ke Pulau Redang tersebut. Hmm. Okey, sama juga macam kita, kalau kita nak pergi mana-mana pun kita akan naik pengangkutan awam. Jadi memudahkan pelancong ke destinasi. Dan yang ketiga di sini, mengurangkan kos. Ha, ini cikgu paling sukalah. Yeah. Sebab tak risau pasal tayar pancit, tak risau pasal tiba-tiba minyak habis. Start-start tak boleh, rupanya spark plug. Yeah. Ha, tak perlu risau pasal tu semua sebab syarikat pengangkutan awam tu yang uruskan. Kita hanya bayar tiket, tidur dalam kenderaan tersebut, sedar-sedar dah sampai ke... Tiket pun murah, cikgu, kan? Tiket pun murah. Murah tak sangat. Jadi, tidak memerlukan penyelenggaraan individu dan lebih murah. Okey. Seterusnya, Cikgu Fiza. Okey, seterusnya saya sambung, ya. Mempertingkatkan darjah ketersampaian. Cepat dan mudah. Apa maksudnya cepat dan mudah tu, Cikgu Wan? Maksudnya, senang atau susah nak ke sesuatu destinasi. Contoh saya berilah, ya. Nak datang tadi senang ke susah, Cikgu Fiza? Oh, susah. Susah? Hmm. Kenapa susah nak sampai? Sebab jauh, kan? Tapi jadi... ada jalan raya, ya, kan? Tapi dia sebab jalan raya tu dia jadi mudah. Sebab ada smart, laluan smart, kan? Jadi, bila senang sampai, kita sebut darjah ketersampaiannya tinggi sebab senang sampai. Tapi contohnya macam kita nak pergi ke Kuala, Allahu Akbar, Taman Negara. Taman Negara, ya. Taman Negara. Senang ke susah? Susah sebab jalannya jalan sempit. Kenderaan awam memang tak adalah pergi sana. Yeah. Jadi nak sampai tu susah. Jadi kita sebut darjah ketersampaiannya rendah. Jadi bila pengangkutan awam ni ada, kita dah mempertingkatkan darjah ketersampaian. Okey, teruskan. Mengurangkan pencemaran udara. Di mana dia boleh mengurangkan pembebasan asap kenderaan. Dan seterusnya, mewujudkan peluang pekerjaan kepada cleaner, pemandu bas, pemandu kereta, teksilah, tukang sapu, tukang cuci dan sebagainya. Jangan lupa makcik yang jual nasi lemak kat bawah tu. Peluang pekerjaan rezeki juga, ya, pada dia. Sebab kawasan tumpuan orang ramai. Betul. Saya pun pernah bila naik pengangkutan awam tu, saya singgah beli nasi dia. Baik. Jadi salah satu faktor yang untuk kemajuan pengangkutan awam ni ataupun pengangkutan di Malaysia, salah satu faktornya ialah teknologi. Okey, jadi bila ada teknologi, maka pengangkutan juga berkembang. Tak adalah hanya kereta saja macam zaman dahulu, kan? Jadi sekarang kita ada banyak pengangkutan yang berkait dengan teknologi. So yang pertamanya ialah terowong bawah tanah, projek MRT. Dulu-dulu kereta api atas jalan je. Sekarang ni dia dah boleh masuk bawah tanah. Kemudian ada terowong smart. Ini yang cikgu tadi lalu, terowong smart. So, terowong smart ni dia dua antara fungsi antara parit besar dengan laluan kereta. Jadi bila banjir di KL, dia buka laluan tu untuk lalukan air. Bila dah tak ada air, baru dah tutup, buka jalan raya. Kemudian kita ada lebuh raya timur barat, yang mana kenderaan jalan raya ni boleh merentas kawasan tanah tinggi. Bukan senang tu. Kemudian ada jambatan Sultan Abdul Halim yang panjangnya 24 km. Okey, so ini jalan raya yang panjang di atas air, bukan senang, ya. Kemudian ada transit aliran ringan LRT yang tanpa pemandu tadi, terowong menora yang ada dua lane besar tu, dan juga teknologinya dapat mempercepatkan perjalanan, kosnya direndahkan, dibina lebih kukuh dan juga lebih efficient. So ini ialah gambar-gambar smart tunnel semasa dibina dulu. Yes, itu terowongnya dan juga LRT. Okey. So itu sahaja tentang hari ini. Macam-macam kita dah sampai ke hujung. Kita tadi dah tengok apa pelbagai corak pada kenderaan. Cikgu boleh ke depan, cikgu boleh ke depan. Mungkin ada yang nak cikgu tunjukkan ukiran ni, biasanya selain daripada perahu ada pada mana lagi?
Ukiran kayu. Ya, memang ukiran kayu. Dia ukiran kayu ni dia boleh digunakan dan dibuat sebagai hiasan. Ni macam ni, ini adalah hiasan untuk gantung baju ke penyangkut. Bukan setakat pada kenderaan zaman dahulu tradisional kan. Lepas tu pada kain batik. Kain batik ya cikgu. Kain batik pun ada guna motif-motif ini. Motif-motif ini. Ni semua ni ialah ni. Ni motif figura. Motif flora fauna. Fauna. Saya lihat ada dua jenis ukiran dekat sini. Yang ini dan yang itu. Apa bezanya cikgu? Ada bezanya ada pada cara mengukir. Cara mengukir? Macam mana tu cikgu? Dia tengok dia punya silat. Dalam ukiran ni dan silat. Bukan silat macam ni. Bukan ya? Okey. Jangan dia, buka langkah dia. Tengok, dia ada macam-macam silat. Silat Minangkabau, silat lepek dan sebagainya. Macam-macam sebenarnya. Itu murid-murid akan belajar nanti waktu dah upper form. Tahap nanti. Yang lebih tinggi akan belajar lebih banyak lagi. Okay, selain daripada tu cikgu, ada tak macam fungsi-fungsi selain daripada tadi kita ada belajar mengenai bangau, okok pada perahu, pada sekoci, kolek kan? Kolek, sekoci itu nama perahu juga. Nama perahu. Sama je. Apa beza? Saiz ke macam mana? Perahu perahu nak beza sampan kecil sikit. Sampan kecil sikit? Sebab dia guna pendayung. Pendayung, tapi kalau perahu ni dia ada layar. Layar. Itu beza dia. Oh. Dia besar sikit daripada sampan. Saya ingat perahu memang sama macam sampan. Tapi sampan dia kecil. Kecil. Ada yang pernah mendayung sampan tak adik-adik? Ada tak? Nah. Tak pernah? Mungkin boleh cuba lepas ni. Kat mana cikgu kita boleh tengok pameran-pameran yang kenderaan zaman dahulu. Mungkin sekarang tak nampaklah. Mudah dilihat kan? Boleh pergi dekat Museum Negara. Museum ada. Lancar ada. Lancar ada. Ada ukiran dekat dekat situ ataupun motif. Motif geometri semua boleh lihatlah. Seni ragam hias yang terdapat pada pengangkutan. Di muzium pun ada jenis-jenis kenderaan daripada zaman dulu dengan perkembangan yang kita lihat kan cikgu kan? Daripada lancar jadi berapa? Beca. Daripada tak ada pengangkutan jadi ada diselitkan. Kemudian berkembang dari semasa ke semasa sampailah ada pelbagai jenis pengangkutan. Kalau yang kita model. Tengok dekat Melaka kan ada yang kereta api lama. Kalau kita naik tu kan, kita boleh nampak itu kereta api awal-awal dululah. Kalau di sama pun yang apa kita lihat tadi, gambar tadi, kereta api pun sedikit berbeza dengan apa yang ada di Semenanjung. Apa-apa pun, kita mengharapkan supaya pandemik cepat-cepat berlalu, kita jaga SOP, kita lawan COVID-19 supaya kita dapat travel, dapat melancong kembali ke negeri-negeri yang lain di Malaysia. Okey, baiklah. Cikgu, saya sangat-sangat seronok dengan topik ini. Adik-adik okey? Murid-murid semua okey? Okey, thumbs up semua. Thumbs up semua. Alright, okey. Diharapkan apa yang kita kongsi hari ini, Cikgu Fiza dan Cikgu Wansha dapat memberi manfaat semua. Take note kan, homework buat, trivia tadi take note. Apa-apa info yang kita kongsikan, boleh ulang kaji semula di buku ataupun boleh tonton kembali kami di YouTube NTV7 Malaysia. Baiklah, terima kasih Cikgu Fiza dan juga Cikgu Wansha kerana sudi bersama-sama dengan kami di Didik TV. Okey, baiklah, jangan ke mana-mana esok jam seperti biasa jam 8 pagi di Didik TV KPM. Terima kasih kepada mereka yang sudi menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Terima kasih sekali lagi Cikgu Fiza. Akhir kata daripada kedua-dua cikgu untuk para penonton. Cikgu Wansha dululah. Saya dulu. Ya kali this first. Okey. Terima kasih kerana telah menjemput kami ke sini dan kami rasa seronok dapat berkongsi ilmu dengan semua-semua pelajar seluruh Malaysia. Bukan senang ya, selalu budak Taman Medan saja, budak saja je yang dapat. Hari Satu Malaysia. Hari Satu Malaysia. So terima kasih saya ucapkan. Okey, silakan Cikgu Fiza. Okey, saya nak bagi tahu sedikit tentang seni ya. Cintailah seni kerana kalau tiada seni, tidak berseri dunia. Sesungguhnya seni itu indah. Terima kasih cikgu. Terima kasih kepada para penonton. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Lambai. Jadi semua lambai. Bye. Assalamualaikum. Saya Puan Zuraida. Okay, saya mempunyai 3 orang anak yang terlibat dalam PDPR. Okay, seperti yang kita maklum, PDPR ni sangatlah mencabar. Jadi sebagai ibu bapa, saya akan memastikan PDPR berjalan dengan lancar. Okay, jadi saya perlu pekalah dengan jadual PDPR anak-anak. Selain pada itu juga, saya akan memastikan anak-anak saya bersedia sebelum memulakan kelas PDPR. We'll be right back.
KPM.